jadi menjemput para pelajar dari kelas 1 untuk tampil ke hadapan membentangkan isi-isi penting. Pelajar-pelajar lain yang tidak dinilai, sila catatkan isi-isi penting dalam lembaran susunan grafik yang telah saya berikan tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Guru Bahasa Melayu kita, Puan Wan Johani, setara rakan-rakan sekalian. Tajuk perbincangan kita pada pagi ini ialah langkah-langkah membalas jasa ibu dan bapa. Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini pasti mempunyai ibu dan bapa kerana tanpa mereka sudah tentu kita tiada di dunia ini. Kita sering mendengar sepotong hadis yang bermaksud syurga di bawah tapak kaki ibu. Hal ini bermakna setiap anak wajib mentaati dan menjaga hati ibu dan bapa kita sehingga kita dilarang berkata ah sekalipun. Lihatlah betapa besar dan pengorbanan seorang anak sehingga kita tidak akan mencium bau syurga jika kita menderhaka kepada mereka. Benar, saya amat bersetuju dan berasa simpati terhadap golongan warga tua yang dibiarkan oleh anak-anak mereka sendiri. Kerajaan juga memandang serius terhadap isu ini. Tarikh 1 Oktober setiap tahun telah diisytiharkan sebagai Hari Warga Tua. Di samping itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut mempunyai obligasinya dalam memilah nasib golongan warga tua. Malah, undang-undang negara juga melarang anak-anak melakukan penganiayaan terhadap golongan berusia emas. Sebagai anak yang akan meningkat dewasa, kita memainkan peranan untuk menjaga kebajikan keluarga. Langkah pertama, kita hendaklah menjaga dan memenuhi kehendak ibu bapa kita. Hal ini sangat penting terutamanya kepada ibu bapa yang uzur dan amat memerlukan pertolongan insan yang berada di sampingnya. Seseorang anak perlu berada di sisi ibu bapa mereka jika ibu atau bapa mereka sakit. Di samping memberi makan dan ubat-ubatan kepada mereka, sama seperti apa yang mereka lakukan ketika kita kecil dahulu. Dengan ini, dapatlah mengurang kesakitan dia alami. Maklumlah dalam usia sedemikian, mereka lazim mengalami 1001 masalah kesihatan. Pada pendapat saya pula, sebagai anak, terutama bagi anak-anak yang sudah bekerja, mereka hendaklah memperuntukkan sejumlah pendapatan mereka untuk ibu bapa secara tetap. Ibu bapa kita memang tidak mengharapkan balasan terhadap pengobatan mereka selama ini. Tetapi sebagai anak, bantuan wang bulanan itu akan membuktikan bahawa kita amat menyayangi mereka. Walaupun jumlah yang diberikan tidak banyak jika dibandingkan dengan apa yang telah diberikan kepada kita sebelum ini. Sekurang-kurangnya, wang itu dapat digunakan untuk menampung makan minum dan untuk tujuan kesihatan. Tetapi, bagaimana pula dengan anak-anak yang terpaksa tinggal kejauhan atas urusan kerjaya? Dalam hal ini, anak-anak tidak sepatutnya menjadikan jarak dan kesibukan sebagai penghalang hubungan. Bukankah pada zaman teknologi yang semakin canggih ini tercipta pelbagai peralatan komunikasi yang memudahkan hubungan hanya di hujung jari? Ibarat kata pepatah, hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Anak-anak boleh menelefon ibu bapa atau menghantar SMS dan MMS dengan kerap yang mungkin. Apabila ada masa cuti hujung minggu pula, anak-anak perlu merancang untuk bercuti di kampung, bukannya bercuti keluar negara yang hanya membazirkan wang sahaja. Kita harus berbangga dengan negara kita sendiri, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kesimpulannya, tugas menjaga ibu bapa terletak kepada anak-anak. Anak-anak perlu sedar bahawa syurga di bawah tapak kaki ibu. Ibu bapa merupakan insan yang wajib disayangi, ditaati dan dihormati. Jasa dan pengorbanan mereka tidak ternilai besarnya. Demikian sajalah pandangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada pelajar daripada kumpulan 1 kerana telah selesai membentangkan hasil perbincangan mereka. Baiklah, sekarang saya ingin meminta salah seorang daripada kamu untuk membuat rumusan tentang hasil perbincangan kita pada hari ini. Saya, cikgu. Sila, Kak Arifa. Terima kasih, cikgu. Inilah lembaran rumusan.
pesan grafik yang saya isi selepas mendengar persembahan yang disampaikan oleh Pukulan 1. Pendahuluan, anak-anak mempunyai tanggungjawab menjaga ibu bapa. 1 Oktober ialah Hari Warga Tua. Isi-isi penting. Isi pertama, anak-anak perlu memenuhi kehendak dan memelihara ibu bapa, terutama ibu bapa yang sakit. Isi kedua, anak-anak yang bekerja perlu memberi wang nafkah bulanan kepada ibu bapa. Isi ketiga, anak-anak yang tinggal berjauhan perlu menghubungi ibu bapa dengan lebih kerap. Peribahasa, syurga terletak di bawah tapak kaki ibu. Benda seri budaya, tak nak seri budaya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kesimpulannya, ibu bapa merupakan insan yang wajib disayangi dan dihormati. Jasa mereka tidak ternilai besarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Adibah, kerana telah memberikan pesan yang sangat baik. Baiklah, para pelajar sekalian, di sini saya ingin membuat sedikit ulasan terhadap persembahan kawan-kawan tamu itu tadi sebagai pedoman dan panduan kepada kumpulan lain pada masa akan datang. Pelajar pertama iaitu Sri. Sri telah menyampaikan idea dengan sangat baik dengan tiada kesalahan tata bahasa serta intonasinya tepat dan juga menggunakan sebutan baku. Jadi Sri layak mendapat markah yang sangat baik. Pelajar yang kedua iaitu Iman. Iman telah menyampaikan idea yang bernas dan bermakna, sebutan yang fasih tetapi tidak baku. Jadi dengan ini Iman layak mendapat markah yang baik. Tahniah Iman. Pelajar yang ketiga pula iaitu Ezrai. Ezrai juga telah menyampaikan ideanya dengan baik, tetapi sekali-sekala dia merujuk teks. Hal ini menyebabkan dia kehilangan sedikit markah. Namun Ezrai layak mendapat markah yang memuaskan. Tahniah. Terusnya pelajar yang keempat iaitu Amirul. Amirul nampaknya kurang bersedia walaupun masa yang saya berikan sepatutnya mencukupi. Amirul kerap merujuk teks dan perbincangan tadi terhenti seketika. Walau bagaimanapun, Amirul layak untuk mendapat markah yang memuaskan, tetapi saya akan kurangkan sedikit markah untuk konstruk sebutan dan nada. Baiklah, sekarang saya ingin menjemput pelajar yang pertama iaitu Sri Nurianis untuk datang ke depan untuk menandatangani borang ULBS kamu. Ini adalah markah kamu untuk setiap konstruk. Kamu boleh turunkan tangan di sini. Seterusnya saya ingin menjemput pelajar yang kedua iaitu Nurul Iman. Untuk setiap konstruk. Jadi anda boleh tulis tanda tangan di sini. Terima kasih Iman. Seterusnya pada yang ketiga iaitu Ezrai. Pada Ezrai, ini markah UMBX kamu untuk setiap konstruk. Jadi kamu boleh tulis tanda tangan di sini. Pelajar yang terakhir iaitu Amirul. Baik Amirul, ini markah UMBS kamu. Ini markah kamu kurang sebab kawan kamu kurang lancar tadi. Ini markah kamu dan kamu boleh turunkan datang di sini. Cikgu, setelah itu boleh saya mengulangi LBS sekali lagi? Kerana saya rasa saya boleh dapat kemakan lebih banyak daripada ini. Kenapa? Sebenarnya saya kurang sihat hari ini. Baiklah, oleh kerana kamu kurang sihat, saya akan memberi kamu satu lagi peluang untuk mengulang ULBS ini sekali lagi pada minggu harapan dengan aktiviti yang lain pula. Bagaimana, setuju? Setuju, cikgu. Tantangan sini. Terima kasih, cikgu. Sama. Baiklah pada sekalian, saya amat bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh pelajar daripada kumpulan 1 tadi. Untuk menghasilkan karangan yang baik, kamu perlu menyediakan peribahasa dan juga mutiara kata di dalam karangan kamu. Di sini saya ingin mengutip pandangan orang tua yang mempunyai, seorang ibu ataupun seorang bapa boleh menjaga 10 orang anak, tetapi belum tentu 10 orang anak boleh menjaga seorang ibu ataupun seorang bapa.
Nak dengar ataupun tidak? Nak. Okey, ini pantun. Pantun yang pertama, burung perdada di angkasa raya. Terbang melayang mengimbau kota. Bunda ayahnya umpama cahaya. Menjadi penerang tak kala gelita. Siapa yang ingin menempatkan pantun yang kedua? Saya! Baiklah, Amina. Pokok kecil beratap rumbia. Merimbun balsa di hujung desa. Sewaktu kecil dibelai dimanja. Sesudah dewasa balaslah jasa. Bagus, Amina. Saya nak cuba juga. Amina nak cuba juga? Ya. Baiklah, boleh baca pantun rantap yang pertama. Burung berada di angkasa raya. Terbang melayang mengimbau kota. Bonda ayahanda umpama cahaya. Menjadi penerang tak kala gelita. Sebagai aktiviti pengumpulan tamu pada hari ini, kamu dikehendaki untuk menulis karangan tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu Lantang-lantang balas jasa ibu bapa. Baiklah, karangan kamu hendaklah tidak melebihi 350 batang perkataan. Sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita nyanyikan lagu Ayah dan Ibu. Pengajaran dan pembelajaran yang kita saksikan sebentar tadi merupakan contoh bagi model 5 berkumpulan. Terdapat 5 model yang diperkenalkan, iaitu model 1, individu seperti ceramah dan pidato. Model 2, individu, soal jawab, pentaksir dan calon. Model 3, individu, calon bersama-sama penggalak dan pentaksir. Model 4, berkumpulan, iaitu kumpulan pelajar bersama-sama pentaksir. Model 5, berkumpulan seperti forum tanpa pentaksir. Semoga para pelajar faham dan bersedia menghadapi ULBS ini.